di salah satu rumah toko yang berada di Jalan Srikandi, Kecamatan Panam, Pekanbaru. Rohim memulai kegiatannya dalam membuat aneka ragam miniatur, seperti Vespa dan alat musik. Idenya berawal dari menonton YouTube. Dengan penasaran, ia kemudian mencoba untuk membuatnya sendiri. Dan hasilnya, dengan kreativitas yang dimiliki, siswa tamatan SMA ini sudah memproduksi miniatur Vespa dan alat musik. Tanpa karyawan atau pekerja lainnya, ia membuat miniatur Vespa ini dengan peralatan yang sederhana. Karena dikerjakannya sendiri, biasanya ia hanya dapat membuat 1 hingga 2 miniatur Vespa dan miniatur lainnya. Harga jualnya juga cukup relatif terjangkau, mulai dari Rp35.000 hingga Rp120.000, tergantung dengan ukuran yang diminta oleh para konsumen. Pertama, kaleng. Kaleng. Kaleng bekas minuman itu. Terus? Kawat-kawat kayak itu tuh. Wah, kutungan. Kawatnya. Itu untuk apa nih, bagian tiang-tiangnya? Ia juga berharap melalui kerajinan miniatur khas Riau yang dibuatnya, terutama budaya Melayu Riau, akan semakin dikenal oleh masyarakat serta mendapat dukungan dari pemerintah dalam pengembangan usaha bagi para pengrajin. Dari Pekanbaru, Fatmawati dan Ahmad Saputra, Kantor Berita Antara Biro Riau, mewartakan.